Halo guys, ketemu lagi dengan Fendi Ride Around. Kali ini aku ingin melakukan perjalanan ke Ponorogo. Sekarang pukul 5 pagi, masih gelap gulita di Kediri. Rencana ingin naik bus Sarapanjaya dulu sampai terminal Gayatri, mau ganti bis Damri. Oke guys, nunggu dulu. Akhirnya dapat bis Bagong dengan jurusan Surabaya Terminal Gayatri Tulungagung. Begini penampakan dari dalam, jarak antar seatnya agak pendek dan ada cantolan. Sekarang posisi di pabrik gula Ngadirejo, Keras Kediri. Sekarang pukul 6 pagi, kondisi di dalam bis padat penumpang sampai ada yang berdiri juga guys. Ditemani dengan alunan suara Didi Kempot, kita merasakan syahdunya pagi hari ini dengan udara yang segar. Perjalanan kita menempuh sekitar kurang lebih 1 jaman dari Kediri menuju Tulungagung. Kebanyakan penumpang turun di Tulungagung dan mulai perlahan bis ini kosong. Bentar lagi bis ini akan mengisi solar terlebih dahulu di SPBU Tulungagung dan pastinya akan memakan waktu lama guys, karena ada truk di depan juga isi bahan bakar. Ternyata isinya biosolar guys. Nah, ini sudah sampai di jembatan Ngunjang perbatasan Kediri dan Tulungagung. Di sini terlihat ada pembangunan jembatan. Soalnya di sini kan jembatannya kecil dan perlu dilakukan perlebaran. Udah hampir dekat dengan terminal Gayatri Tulungagung guys. Masuk Gayatri. Jadi bis Damri-nya tidak beroperasi guys, sayang banget. Soalnya ada perawatan rutin katanya petugas di sub. Jadi kita terpaksa naik Sari Mulyo dengan mesin Scania. Jadi ini penampakan dalam bis Sari Mulyo. Ya terlihat ala kadarnya ya guys.
yang penting bisa membantu orang banyak. Beril angin itu centilan. Akhirnya diberangkatkan juga bis ini dari Terminal Gayatri Tulungagung setelah menunggu setengah jam. Sungguh nikmat guys, soalnya bisa merasakan angin sepoi-sepoi. Ketika di tengah perjalanan, sang kondektur bus datang dan menarik tiket. Untuk harga tiket sendiri Tulungagung Ponorogo Rp50.000 guys. Guncangannya amat terasa guys, soalnya suspensinya ya gitu deh. Hehehe. Perjalanan Tulungagung ke Ponorogo memakan waktu kurang lebih 1,5 jam hingga 2 jam perjalanan. Bus berjalan santai dengan kecepatan sekitar 60 sampai 80 km per jam. Nah, ini persiapan mau nyalip truk gede di depan, guys. Thank you.
perjalanan terasa membosankan ya guys, soalnya emang nggak ada musiknya. Jadi kita dengerin suara hembusan angin doang ya guys. Udah masuk Kabupaten Trenggalek guys, dan udah deket sama terminal. Apa ini? Hah?
Alhamdulillah udah sampai di terminal Trenggalek. Di antaranya ada yang turun di sini. Tapi kaget guys, soalnya kenapa? Kalian bisa nonton di video selanjutnya ya. Aku tunggu ya.